Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel Leva Sanum. Hari ini aku mau bikin pancake. Yuk ikutin terus video aku teman-teman. Pertama kita siapin tepung terigu. Terus kita masukin gula dan sendok makan. Terus masukin baking powder 1 sendok teh. Terus kita masukin garam secukupnya. Terus kita aduk deh biar rata. Aduk-aduk terus. Nah, udah rata nih teman-teman. Terus kita siapkan susu cair full cream. Terus masukkan telur 1 butir. Telurnya dipecahin dulu ya teman-teman. Okay. Jangan dimasukin sama kulitnya. Kita aduk lagi teman-teman. Aduk-aduk terus. Terus kita campur ke terigunya deh teman-teman. Tuangnya jangan langsung semuanya ya teman-teman. Okay. Dikit aja. Terus masukkan margarin cair. Terus aduk-aduk lagi deh teman-teman. Aduk-aduk sampai tercampur semua. Hmm.
Nah, udah rata nih teman-teman. Sekarang kita siap buat masak. Ini dia pancake-nya, lagi dimasak. Masak terus sampai mateng. Oke. Udah matang nih sekarang. Sekarang teman-teman tinggal dibalik. Yuk diangkat terus dimakan deh. Udah jadi. Kita topping, abis itu kita makan deh. Oke. Rasa ini dulu ya. Jadi topping nih teman-teman. Wow. Yuk kita makan. Yuk potong aja kan. One hour later. Jadi segar ditambahin selai strawberry. Minum dulu. Ini coklat keju dari Kopi Kulo. Aku belinya di kedai Kopi Kulo Tambun. Kita tusuk dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa coklatnya enak. Kita aduk dulu ya teman-teman, biar coklatnya nyatu sama coklat. Huh? Biar coklatnya nyatu ke kejunya.
hidungnya berasa. Udah dulu ya teman-teman, jangan lupa like dan subscribe. Tunggu video aku selanjutnya ya.